Baru-baru ini, Presiden China Xi Jinping mengadakan perbincangan dengan Presiden Indonesia Jokowi bagi mencapai kata sepakat untuk membangunkan komuniti China-Indonesia dengan masa depan yang dikongsi bersama. Hal ini kerana kedua-dua negara itu bersetuju memanfaatkan ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategik Komprehensif sebagai peluang menjalinkan paradigma baru kerjasama peringkat tinggi. Menurut satu kenyataan media, kerjasama China-Indonesia ini telah mencatat pencapaian ketara yang bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara, malah ianya juga membawa pengaruh positif pada peringkat serantau dan global. Oleh sebab itu, China-Indonesia akan memperdalam kerjasama strategik serta praktikal dan bersama-sama membina komuniti dengan masa depan bersama untuk kedua-dua negara. Bukan itu sahaja, dalam kenyataan yang sama juga, Indonesia bersedia secara aktif mempromosikan pembangunan hubungan mesra dan kerjasama antara ASEAN dan China. Hal ini bagi mengukuhkan Perkongsian Strategik Komprehensif kedua-dua negara 2022 hingga 2026, Plan Kerjasama Jalur dan Jalan serta dokumen mengenai kerjasama dalam perdagangan dan ekonomi serta bidang lain. Selain itu, China juga bersedia untuk terus memperdalam penyelarasan antara inisiatif jalur dan laluan BRI dengan gagasan Fulcrum Maritime Global Indonesia dan berusaha memastikan projek HSR Jakarta-Bandung siap secepat mungkin. Ini termasuklah mengalung-alungkan pengimportan lebih banyak produk dari Indonesia di samping menggalakkan syarikat domestik yang berprestij menyertai projek pembangunan infrastruktur utama di negara itu. Terdahulu, kerjasama China dan Indonesia tertumpu kepada pembasmian kemiskinan, keselamatan makanan dan pembiayaan pembangunan serta membina projek ikonik berorientasikan inisiatif pembangunan global. Hal ini bagi menggalakkan pembangunan sejagat yang lebih kuat, mesra alam dan sihat serta mendorong tadbir urus global ke arah lebih adil dan munasabah. Melihat kepada kerjasama China-Indonesia ini, maka tidak hairanlah bagaimana kedua-dua negara ini mampu berkembang seiring dengan pemodenan dunia. Ini juga sekaligus membuktikan kerjasama dua negara ini sememangnya sudah terbukti berjaya. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.